Siti Nurdiana. Satu nama yang tidak asing lagi di bidang nyanyian serta lakonan. Penyanyi kelahiran Falda Sendayan Negeri Sembilan ini terus unggul di pesada seni hiburan tanah air. Hingga kini, Siti Nurdiana terus aktif di bidang seni suara serta lakonan. Abdul Razak Ahmad. Antara kelahiran Felda Lurah Bilut Bentong Pahang ini, antara penyanyi yang banyak membawakan lagu-lagu rakyat negeri Pahang. Beliau juga sangat aktif di bidang lakonan. Antara nama popularnya ialah Kampung People. Rahmat Tohab. Rahmat Mega yang popular menulis lagu Bayangan Gurauan ini masih aktif menerima tawaran menyanyi serta sangat aktif dengan dunia perniagaan dan networking. Anak Felda dari Johor baru ini terus bertahan hingga kini. Ini dah menjadi kebanggaan warga Felda. Asmawi Ali. Nama yang sangat terkenal sebagai anak penokel Felda yang sangat berjaya sekaligus menaikkan nama Felda ke seluruh negara. Mawi yang kini aktif sebagai DJ radio turut aktif menjadi produser filem. Terbaru filem keluaran syarikannya sendiri Zim Zim Ala Kazim sedang rancak menjalani pengamaran dan beliau sendiri bertindak sebagai pengarah filem. Puteri Salbiah. Anak kelahiran Felda Lasah Sungai Siput Perak ini tidak asing lagi bagi peminat filem Melayu sekitar tahun 80-an dan 90-an. Lakonan beliau bersama Os dan Saleh Yaakob menerusi filem Keluarga 99 berjaya mencuit hati para penonton pada ketika itu. Bagaimanapun perkembangan terkini, gadis belasung pipit ini tidak dapat diketahui sama ada masih aktif ataupun tidak. Tajul Arif. Adik pada Acik Spin, Awis dan Kalis ini kesemuanya merupakan kelahiran dari Felda Sendayan Negeri Sembilan. Penyanyi yang popular musim lagu Sedalam-dalam Rindu ini meneruskan legasi abangnya Acik Spin yang meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya tempoh hari. Siti Hajar. Siapa yang tak kenal orang kuat dunia seni suara tanah air? Seorang guru wakil dari Felda Suharto Hulu Sangau ini yang mempunyai begitu ramai sekali anak muridnya. Program-program reality nyanyian di TV, maka inilah orangnya di sebalik tabir membantu penyanyi-penyanyi memperbaiki vokal masing-masing. Along Exis. Antara anak muda kelahiran Felda di Mersing ini terus aktif hingga kini sebagai anggota kumpulan Exis, pencipta lagu dan pemuzik. Beliau banyak berjasa membantu menaikkan artis-artis tempatan walaupun sekadar di belakang tabir sahaja. Pihak Felda juga tidak pernah melupakan beliau apabila sering diundang menyertai program-program hiburan anjuran mereka. Aziz Kota. Mungkin peminat zaman ini kurang mengenali beliau. Bagaimanapun sekitar 80-an-90-an, anak kelahiran Felda Sungai Tekam ini popular melalui sitkom Pimai-Pimai Tangtu dan sering menerima undangan berlawak di kaca TV. Bagaimanapun, Aziz Kosa masih aktif hingga kini dengan menerima undangan berlawak dan menyertai berbagai-bagai acara amal tanah air. Ujang Samudra. Lagu-lagu nyanyiannya sering berkumandang di corong-corong radio. Lagu Bila Diburu Kenangan serta Titian Hasrat menjadi siulan dari dulu hingga kini.
Ujang anak kelahiran Felda Palung Timur segama Johor ini mengejutkan masyarakat apabila ditemui meninggal dunia di rumahnya sendiri di Felda berkenaan. Semoga roh beliau dicucuri rahmat. Azmi Kalibaskus. Ramai tidak tahu Azmi Saad merupakan anak kelahiran Felda Tenggaruh Merting Johor, seorang anak peloka yang sangat berjaya di perantauan. Selain bidang nyanyian, Azmi juga mula menjinakkan diri dengan bidang lawak jenaka. Musikal lawak superstar menjadi destinasi terkini beliau. Azmi yang amat terkenal dengan kumpulan baskersnya yang sering menghiburkan orang ramai di hadapan Kompleks Sogo telah dicungkil bakalnya oleh kumpulan KRU. Datuk Seri Alif Syukri. Raja kontroversi Malaysia yang semua orang mengenalinya, seorang usahawan berjaya yang turut menjadi penyanyi dan pelakon. Anak penokok Felda Kecau Kuala Lipis Pahang yang sentiasa hangat dengan kontroversi-kontroversi ini, namun ramai yang menganggap menjadi sekadar strategi perniagaannya sahaja. Chef Wan. Siapa yang tidak kenal tokoh besar dunia masakan tanah air, Chef Wan, seorang anak penokok Felda Sungai Koyan Pahang ini ternyata mengangkat martabat Felda ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, Chef Wan juga turut mencuburi bidang lakonan. Filem Lurah Dendam antara filem lakonan beliau yang sangat berjaya. Amran Ismail. Amran Ismail atau juga dikenali sebagai Putra Amaris, seorang penyanyi dan pelakon tanah air yang berasal dari Felda Ulu Teberau, Johor. Banyak drama-drama popular lakonannya tersiar di TV. Bukan setakat berlakon di Malaysia sahaja, Putra Amaris kini turut berlakon filem Indonesia berjudul Mak Jeneng Cucu Raja Kabayan. Kumpulan Lala. Kumpulan yang berasal dari Felda Gedangsa Hulu Sangor ini terdiri daripada kartunis-kartunis tanah air. Jika tidak bergelar penyanyi sekalipun, nama kartunis bertiga ini sudah popular di kalangan peminat kartun dan komik tanah air. Malah sebut saja nama kartunis yang mereka guna, pasti ramai yang sudah pun mengenalinya. Sufian Suhaimi. Sufian Suhaimi, artis yang pernah digosipkan dengan seorang artis wanita tidak lama dulu, kini terus aktif menghasilkan lagu-lagu baru. Lagu lama beliau Terakhir dan Di Matamu hingga kini tetap menjadi pilihan DJ radio untuk diputarkan. Selain itu, Sufian menjadi artis pilihan setiap kali diadakan roadshow oleh pihak Felda. Tahun 2017, Sufian telah menyertai satu konsert besar terdiri dari anak Felda yang berjaya sebagai artis seramai 17 orang di Putrajaya. Suhaimi Saad. Bekas penyanyi kumpulan Intim ini sering menimbulkan kontroversi di media sosial, merupakan warga Felda Tementi Terian Pahang. Hingga kini beliau terus aktif di media sosial termasuklah TikTok. Setiap hari kita dapat melihat gelagat lucunya di TikTok bersama isteri tercintanya Ina Naim. Opi Panji. Opi merupakan penyanyi kumpulan Panji yang popular dengan lagu Semilir. Opi anak Felda Jerangau Dungun Terengganu ini telah melahirkan beberapa album bersama kumpulan Panji dan tahun 1997 mereka berpecah. Opi kemudiannya merupakan kumpulan Yes. Opi telah meninggal dunia pada 2018 kerana penyakit Hepatitis C. Q Haider. Nama besar dalam dunia lakonan tanah air. Bawalah watak apa saja pun mesti menjadi. Watak baik, watak jahat, semua pernah dibawanya. Itulah kelebihan yang ada pada Q Haider, anak kelahiran Felda Tai Andak, Kulai Johor ini. Suami kepada pereka tari Puan Linda, Q menyatakan beliau berbangga menjadi anak Felda. Tiada apa yang perlu dimalukannya. Jeffrey
Jalil Hamid. Inilah legenda dunia hiburan tanah air kita. Dialah pelakon, penyanyi, pengacara dan pelawak yang tersohor. Lakonnya sentiasa hidup, apa saja wataknya ternyata mencuit perasaan penonton. Lagu Ayam nyanyiannya terus berkumandang hingga ke hari ini. Lagu raya denangannya sangat popular setiap kali musim perayaan tiba. Itulah kehebatannya anak Felda Cahaya Baru Masai Johor ini. Dunia seni sudah menjadi darah dagingnya.